Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di Jalan KS Tubun. Ini ada Kombi Bento ya. Kombi Bento, ini rekomendasi dari subscriber ya. Dan ini ke arah Selipik. Sebelahnya ada penjual nasi ya. Ini ada rumah sakitnya juga. Terus sini ke arah Tanah Abang. Oke, udah lama nggak ngevlog. Ini baru bikin lagi. Saya tanya dulu yang jualan ya. Halo Bu. Ya. Dengan Ibu siapa? Siti ya. Ibu Siti. Wah, saya udah lama nggak kesini. Oh iya kak. Iya, udah berapa? Kayaknya udah hampir setahun deh. Oh iya. Atau ini yang mana? Ini menu masih sama ya? Masih. Sini ada irit ya? Iya, ada irit, ada kombi. Harga masih sama. Oke, saya beli yang biasa lah. Iya, boleh. Mana ya? Apa yang atas aja ya? Sama, ini lebih jelas. Ini lebih jelas ya? Woi, banyak nih menunya ya. Bagi yang mau kemari, mantap nih. Di sini udah berapa lama Bu? Udah 6 tahun. Oh, udah 6 tahun ya? Iya, nggak terasa. Bukannya udah banyak orang pada datang belakangan-belakangan, padahal lama. Woi, mantap nih. Ini beli harus paketan ya? Iya, paket. Paket ya? Apa? Porsinya juga ada ya. Porsinya ada ya? Iya. Oh, yang ini ya? Iya. Kalau porsi udah nasi ya? Belum nasi. Oh, belum nasi? Ya, oh, baik. Terpisah. Nasi terpisah? Iya. Oke, ya udah saya pesen yang tadi ya. Ah, yang irit aja. Oke, tunggu ya. Oke. Okay. Iya. Masih kosong ya, belum goreng lagi. Gimana? Karena kalau udah jam segini, ntar sore lagi, rame lagi. Oh, sore rame lagi ya? Iya. Udah punya berapa cabang nih? Ada, saya keluarganya 3. Ah, oh 3 ya. Adik-adik semua. Adik-adik semua. Uh-huh. Selain di sini di mana lagi? Selipi sama G1. Selipi. G1 yang dekat Peninsula. Oh, Pancasila. Apa? Pancasila. Peninsula. Peninsula. G1. Oke, satu. Satu lagi di mana? Bayoran Lama. Bayoran Lama. Weh, mantap ya. Iya. Alhamdulillah nih. Ini buka dari jam berapa? Buka dari jam 11 sampai setengah 9. Sampai setengah 9 malam? Iya. Ada tutupnya, libur gitu? Libur sekali-kali aja. Libur sekali-kali ya? Belum tak tahu kapannya, masih sekali-kali pasti ada libur. Oh, oke, okay, oke. Okay. Iya. Ini ada teriyaki juga Bu ya? Ada teriyaki. Ada teriyaki? Yakiniku? Yakininya ada, cintanya ada. Wis, komplit nih Jepang ya? Wis, mantap. Cobain ini ya, kombi bentuk ini heavy fry. Tadi kameranya jatuh jadi agak ini berantakan dikit. Oke, cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak kan? Rekomen. Mau makan mana sih? Saladnya. Seger ya. Oke, cobain nasi. Oke, nasinya
mantap nih. Rekomen nih. Oke, selanjutnya coba yang ini. Shrimp ya. Mantap lah rasanya. Ini sayurannya, salad. Kalau yang mau beli atau mau makan silakan cek deskripsi ya. Oke, saya makan dulu ya. Ini dari segini banyak menu, paling laris yang mana nih? Variasi sih dari paket ini rata-rata yang pada suka irit juga, karena kombinasi ayam dan udang ya. Ayam dan udangnya ya, irit ya, paling laku ya. Iya, dari kombi yang lebih laku ya kombi empat, karena dia variasi lebih. Oh, kombinya ada ekornya, ada streamernya. Oh gitu, kombi empat ya, paling laris ya. Walaupun pakai KBC di mana, yang pakai spesial paket D lebih favorit juga. Oh, paket C. Banyak yang suka B. Oh, B. Beef teriyaki. Beef teriyaki. Oh, iya sih emang enak tuh beef teriyaki itu. Iya. Kalau paket favorit juga dia. Oh, teriyaki ya yang 35.000 ya. 35.000. Kalau ala carte? Ala carte itu belum pakai nasi, dia lauknya aja. Oh, lauknya aja. Paling laris yang mana tuh? Lebih suka ya itu beef teriyaki lah. Beef teriyaki juga. Iya. Banyak yang suka. Berarti pemenangnya di beef teriyaki ya. Teriyaki. Wes mantep nih. Sehari bisa berapa nih laku? Porsi? Ya, ah nggak tentu ya. Kalau rata-rata berapa? Ya, rata-rata sih ya di atas 100 Berapa? 100 ya. Oh, alhamdulillah ya. Lagi pandemi gini, alhamdulillah laris ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah, terima kasih Bu ya. Oke, Kak. Ya, mudah-mudahan tambah rame ya. Amin. Amin.